Saya tak maulah tunjuk nama kan dalam blok ni. Dia orang boleh masuk dalam blok Malaysia Today, ada semua nama. Ada yang dapat individu 22.8 juta, 4.5 juta, 4 juta individu ni. Kan? Menghairankan saya ni, zaman Pakatan Harapan ni telah ada satu undang-undang, apabila kita masuk duit, keluar duit ke apa semua ni, kena dia orang akan dapat tahu semua. Dan laporan ini ni bukan laporan yang saya buat. Laporan ini adalah laporan yang telah disiasat dan telah dibentangkan dan charge tu dah dihantar, penyiasatan telah siap. Kan? Baru ni masa saya report SPRM, SPRM telah maklumkan kepada saya bahawa mereka tidak ada kuasa pendakwaan. Saya kata saya tahu, tapi saya nak tahu apa sebab tak dakwa. Jadi kalau ada orang menghalang atau ada orang masuk campur tangan, dakwa orang tu lah ikut undang-undang. Bermaknanya ketika itu peguam negara adalah Tommy Thomas. Ya. Dan Tommy Thomas juga yang menghentikan pendakwaan kes Banglo kan. Representasi, okey. Ya. Representasi ni mestilah pendakwaan. Pendakwaan yang buat, dia bukan main macam tu saja boleh tarik kes tu. Kan? So, Tommy Thomas, dia adalah AG ketika itu. Kan? Jadi, kita tak tahu sebenarnya siapa yang buat. Tapi, kalau dari segi legal, ini telah dibuat oleh badan yang mempunyai kuasa untuk menarik balik. Kan? Yang mendakwa lah.